Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 18 Jumadil Ula 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih membahas dalam kitab tentang bersuci. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-32. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Maymunah, dari Maymunah bintil Harith radhiyallahu anha, zaujin Nabi, dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, bahwasanya Maymunah berkata, wada'tu, saya meletakkan, li Rasulillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu'al janabah, air untuk mandi junub. Fa'akfa'a, maka beliau menuangkan, biyaminihi, dengan telapak tangannya, ala yasarihi, kepada telapak kirinya, marrataini, dua kali, au salasan, atau tiga kali. Summa, kemudian, ghasala, beliau membasuh, farjahu, farjinya. Summa, kemudian, doroba, beliau menggosokkan, yadahu, telapak tangannya, bil ardi, pada tanah, awil ha'id, atau pada tembok, marrataini, dua kali, aw thalathan, atau tiga kali. Summa, kemudian, tamadmada, beliau berkumur-kumur, jadi berwudu, wastansyaqa, dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung, wa ghassala, dan membasuh, wajhahu, wajahnya, wa dhira'aihi, dan kedua hastanya. Tsumma, kemudian, afadha, beliau menuangkan, ala ra'sihi, pada kepala beliau, alma, air. Tsumma, kemudian, ghassala, beliau membasuh, sa'ira jasadihi, seluruh tubuhnya yang belum terkena air. Tsumma, kemudian, tanahha, beliau menyingkir, maksudnya bergeser. Fa ghassala rijlaihi, lalu beliau membasuh kedua kakinya. Qalat Maymunah, mengatakan, fa'ataituhu, maka saya datang kepada Nabi, bi khirqah, dengan handuk, falam yuridha, maka beliau tidak menghendakinya, maksudnya tidak mau memakai handuk tersebut. Faja'ala, lalu beliau berbuat, yang fudu, mengipaskan atau membersihkan, alma'a, air, biyadaihi, dengan kedua telapak tangan beliau. Hadis ini bicara tentang tata cara mandi jenabah. Ringkasnya adalah bahwasanya mandi jenabah itu melakukan tiga perkara. Yang pertama adalah membasuh kemaluan, karena kemaluan kotor dengan mani. Meskipun mani tidak najis, tetapi kotor, maka dibersihkan dulu. Yang kedua, setelah membersihkan kemaluan, kemudian berwudu. Setelah berwudu, baru kemudian mandi. Nah, untuk berwudu, ini ada dua cara. Boleh berwudu dari awal sampai akhir, boleh berwudu dari awal sampai sebelum membasuh kaki. Sebagaimana dalam hadis ini, beliau berwudunya tidak sampai akhir, tetapi hanya sampai wajhahu wa dhira'ai,
sampai membasuh wajah, kemudian membasuh tangan. Nah, setelah membasuh tangan kan mestinya kepala kan, tapi tidak dilanjutkan oleh beliau karena habis itu beliau mandi. Kaki juga tidak dilanjutkan. Nah, maka membersihkan kakinya nanti di akhir setelah mandi boleh. Boleh juga langsung selesai wudu dari awal sampai akhir. Kemudian untuk yang mandi, maka disunnahkan dimulai dari kepala, dari atas. Kalau kepala sudah basah semua, baru kemudian badannya. Nah, itu ringkasan cara mandi junub. Kemaluan dulu, karena itu kotor, kemudian wudu, kemudian mandi. Urutan ini tidak wajib. Seandainya dibolak-balik, mandinya sah. Misalnya seseorang mandi dulu, baru setelah itu bersihkan kemaluan, sambil sabunan, sambil bersihkan kemaluan. Setelah itu di akhir baru wudu, sah. Maka urutan ini tidak wajib. Mandi junub itu yang wajib hanya satu, yaitu apa? Basah dari kepala sampai dengan kaki. Itu saja yang wajib. Tentu saja disertai niatan mandi junub. Karena kalau tidak ada niatan, maka itu belum sah sebagai ibadah. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, wada'tu, saya Maimunah meletakkan air mandi untuk Nabi. Ini dalil bahwasanya seorang istri sepantasnya menyiapkan air mandi untuk suaminya, menyiapkan ganti baju untuk suaminya, menyisiri rambut suaminya sebagaimana dilakukan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak wajib, tetapi seandainya seorang istri menyiapkan seperti ini sesuatu yang baik. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan fa'akfa'a biyaminihi 'ala yasarihi. Nabi menuangkan air dengan telapak tangan pada telapak tangan kiri. Jadi disunnahkan sebelum mandi junub dimulai dengan cuci tangan. Maka cuci tangan itu disunnahkan sebelum wudu, juga disunnahkan sebelum mandi, juga disunnahkan sebelum makan apabila kotor. Apabila apa? Kotor. Karena itu termasuk dalam bab kebersihan. Tapi kalau tidak kotor, maka tidak ada sunnahnya kita untuk membersihkan tangan atau mencuci tangan sebelum makan. Sebelum makan sama setelah makan. Kalau sebelum makan, apabila kotor. Kalau setelah makan, karena pasti kotor. Yaitu kalau makannya dengan tangan. Sebagaimana hadis yang kita temukan dalam kitab Al-Jami'us Saghir, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nama ahadukum," kalau seseorang tidur, "wa fi yadihi rihu ghamrin," sementara tangannya ada bekas makan, yaitu lengket karena daging, "falam yaghsil yadahu," lalu dia tidak cuci tangannya, "fa asabahu syai'," lalu di tengah-tengah tidur dia tertimpa sesuatu musibah, apakah digigit tikus atau apa, "fala yalumanna illa nafsah," maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis Ibnu Majah. Nah, ini menunjukkan disunnahkannya cuci tangan setelah makan apabila tangan kita kotor. Nah, demikian juga dikiaskan dengan sebelum makan apabila tangannya kotor. Kemudian hadis ini menunjukkan juga faedah berikutnya, ya. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Rasulullah SAW setelah selesai mandi, tanahha, beliau itu menyingkir, pindah tempat. Nah, pindah tempatnya ini, kalau melihat tata cara mandi zaman dulu, ini sangat masuk akal kenapa bergeser pindah tempat. Seperti yang sudah saya gambarkan dulu, orang zaman dulu mandi hanya menyiapkan dua ember. Satu ember isi air, satu ember kosong. Embernya besar, ya. Nah, dia berada di dalam ember yang kosong tadi, kemudian dia mandi. Maka air bekas mandi dia mengalir pada ember tadi, ya. Karena zaman dulu masih belum ada kamar mandi seperti sekarang, sehingga mandinya ya hanya di pojok rumah begitu, ditutupi kain, nah, kemudian mandi di tempat tersebut. Selesai mandi, air sisa mandi dibuang, ya, karena bekas mandi.
Nah, maka setelah berada pada ember tadi, berpindah, bergeser. Ini, kemudian setelah itu membersihkan kakinya. Karena kakinya masih terkena dengan bekas-bekas air mandi yang kotor tadi. Nah, seandainya sekarang kita lakukan, ini menyingkir. Padahal kita sudah tidak perlu melakukannya. Karena kamar mandi kita sudah bagus. Kita mandi, air yang kotor mengalir, hilang. Ya, tidak mengotori kaki kita. Nah, tetap saja ini sunnah, kalau diamalkan tetap berpahala. Jadi selesai mandi jenabah, kemudian geser, setelah geser, kemudian cuci kaki. Faedah berikutnya, fa'ataituhu bi khirqah. Nabi diberi handuk, beliau tidak mau pakai. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu kadang-kadang pakai handuk, kadang-kadang tidak pakai handuk. Taunya dari mana kalau Nabi itu pakai handuk? Taunya dari fa'ataituhu, saya datang siapkan handuk. Ini menunjukkan bahwa Nabi biasanya pakai handuk. Maka oleh istrinya disiapi handuk. Kenapa? Biasanya begitu. Tetapi falam yuridha, ternyata beliau tidak menghendaki handuk tersebut. Nah, berarti kadang-kadang pakai handuk, kadang-kadang tidak pakai handuk. Sehingga salah paham kalau orang mengatakan berdasarkan hadis ini bahwasanya sunnahnya mandi tidak pakai handuk, enggak benar itu. Kenapa enggak benar? Karena dua-duanya dilakukan Nabi. Kadang beliau pakai handuk, kadang beliau tidak pakai handuk. Kalau mengatakan Nabi tidak pernah pakai handuk, itu berarti dia hanya terfokus pada kalimat ini, falam yuridha, Nabi tidak menghendaki handuk. Tetapi dia tidak memperhatikan kalimat sebelumnya, fa'ataituhu bi khirqah. Maimunah siapkan handuk. Maimunah siapkan handuk, menurut para ulama, menunjukkan bahwa biasanya beliau pakai handuk. Berarti dua-duanya sunnah. Seperti ini pula sebagian teman-teman kita, pemuda-pemuda yang terlalu semangat nih, tapi semangatnya kurang ilmu, akhirnya mengatakan sunnah Nabi adalah rambut gondrong. Tidak benar, salah itu. Karena Nabi itu pernah rambutnya gondrong, pernah juga rambutnya pendek, pernah juga rambutnya sangat pendek. Tiga kondisi rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau mengatakan gondrong adalah sunnah Nabi, berarti engkau harus mengatakan biasa sunnah Nabi. Kalau engkau mengatakan gondrong adalah sunnah Nabi, berarti engkau harus mengatakan pendek banget sunnah Nabi juga. Jadi mereka salah pahamnya kenapa? Karena terfokus pada satu hadis, tidak melihat hadis yang lain. Kayak kasus ini tadi, fokusnya pada kalimat terakhir, falam yuridha, Nabi tidak mau pakai handuk. Tapi dia tidak melihat kalimat sebelumnya, fa'ataituhu bi khirqah, saya bawakan handuk. Perhatikan kalimat hadis secara perlahan-lahan bisa mengambil kesimpulan yang benar. Nah, maka saya tidak peduli itu kalau ada orang-orang mengatakan sunnah bagi lagi-lagi rambut gondrong, meski wong ra mudeng hadis kayak begini. Dan dia pasti nampilkan satu hadis yang isinya Nabi gondrong, taktil. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah ya sedang-sedang rambutnya tidak dia tampilkan. Nabi sangat pendek rambutnya, tidak pernah hadis itu dia tampilkan. Nah, maka ringkasnya enggak ada perkataan para ulama yang mu'tabar bahwasanya sunnah rambut adalah gondrong, enggak ada. Itu enggak benar. Bahkan kita temukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya lebih utama rambut pendek daripada rambut panjang. Rasulullah bersabda, ni'mar rajul, sebaik-baik lelaki adalah Khuraim al-Asadi. Ini nama sahabat Nabi. Laula, kalaulah tidak, tuwulu jummatihi, terlalu panjangnya rambut dia. Wa isbalu izarihi, dan kalaulah tidak, karena sarungnya isbal. Jadi Khuraim ini kata Nabi, orang yang paling baik kalau dia tidak punya dua kekurangan ini. Kekurangannya apa? Rambutnya gondrong, sarungnya isbal. Fabalagha dzalika Khuraiman, maka hadis ini sampai ke telinga Khuraim. Faja'i fa'ajila, maka dia langsung bersegera, akhadha syafra, ambil pisau, faqata'a biha jummatahu. Dia potong rambut panjangnya, rambut yang sepundak,
ila udhunai, dipendekkan sampai kedua telinga, sampai sini. Nah, maka Nabi itu pernah panjang sampai pundak, tetapi juga beliau pernah pendek sampai telinga. Nah, di sini dia disindir oleh Nabi karena terlalu panjangnya rambut, maka akhirnya dia potong. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya pendek lebih utama daripada panjang. Orang-orang yang mengatakan sunnah gondrong itu sama sekali tidak paham hadis ini atau belum pernah membaca hadis ini, sehingga salah mengatakan sunnahnya gondrong tadi. Kalau mereka mengatakan sunnahnya gondrong, ya mereka juga harus mengatakan sunnahnya pakai onta, nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, neng dinding nggak onta. Karena Nabi dulu juga pakai onta. Nggak begitu cara menetapkan sunnah atau tidak. Jadi ada amalan-amalan Nabi yang ditetapkan sebagai sunnah, ada yang tidak. Nabi pakai gamis panjang begini, apakah ini sunnah beliau? Ya kita lihat, apakah beliau memakainya untuk memberikan contoh kepada umatnya, pakailah baju seperti ini, atau beliau memakainya sesuai dengan adat orang Arab. Ternyata Abu Jahal pun pakaiannya sama dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti di situ menunjukkan bahwa bukan berarti gamis panjang seperti ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Karena kalau itu sunnah Nabi, ya Abu Jahal juga menggunakannya. Berarti sunnah Abu Jahal juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau minumnya adalah minum permen atau rendaman dari kurma. Nah, apakah dikatakan bahwasanya rendaman kurma itu adalah minuman sunnah hukumnya? Sunnah hukumnya kita merendam kurma untuk minum begitu? Kalau kita teh berarti tidak sesuai sunnah, apa begitu? Bukan begitu. Orang-orang Arab memang dulu itu minumannya rendaman kurma. Ada air panas, kemudian kurma dimasukkan, direndam semalam. Nah, pagi hari baru diminum. Memang orang-orang Arab dulu minumnya begitu. Jadi jangan dikatakan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tetap saja kalau kita melakukannya dengan niatan cinta Nabi, suka kepada Nabi, insya Allah dapat pahala. Bukan karena minumnya, bukan karena minumannya, tapi karena mencintai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kembali ke sini, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 33. Monggo, Ustaz. Kalau ada orang yang tidak mau memakai handuk setelah berwudu, maka dia perlu membaca hadis ini. Yantashifu. Ya jazmukar. Ya tanashshafu. Karena adalah Nabi lahu khirqa, beliau memiliki handuk, ya tanashshafu biha, yang beliau berhanduk dengannya, ba'dal wudu, setelah beliau berwudu. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Hakim, dikatakan hasan oleh Al-Albani. Nah, jadi tidak benar bahwasanya setelah wudu dimakruhkan untuk berhanduk, apalagi alasannya tadi karena air yang menetes dari tangan kita ini menggugurkan dosa. Kalau kita bersihkan apa namanya airnya, berarti dosanya masih nempel di tangan, itu enggak benar. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dosa itu yang dilakukan oleh tangan itu ma'a akhiri qatril ma, itu berguguran bersama akhirnya tetesan air. Kalau kita berwudu kan ada air yang menetes. Nah, air tetesan yang terakhir itu yang menggugurkan dosa. Nah, setelah itu udah dosa sudah habis. Maka mau kita cuci tangan apa, kita handuki tangan, enggak ada masalah. Sama sekali tidak menyebabkan dosanya netap di situ, tidak. Dan saya belum pernah mendengar satupun ulama yang mengatakan makruh berhanduk setelah wudu karena menyebabkan dosanya masih nempel di tangan. Saya belum pernah mendengar. Adapun sebagian ulama mengatakan makruh berwudu setelah itu menggunakan handuk, itu alasannya bukan itu. Alasannya adalah bahwa
air-air yang ada pada tubuh kita setelah berwudu itu ditimbang oleh Allah. Karena ini termasuk amalan, ini amalan manusia ditimbang oleh Allah. Nah, kalau kita keringkan tangan kita, maka jadi ringan timbangannya. Karena apa? Airnya sudah hilang. Nah, tetapi itu pun juga pendapat itu sangat lemah karena bertentangan dengan hadis yang sahih tadi bahwa Nabi memiliki handuk yang biasa beliau pakai setelah berwudu. Hadis berikutnya 33. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah wahai Rasulullah ayar qudu apakah tidur ahaduna salah satu kita wa huwa junubun dalam kondisi junub qala beliau mengatakan na'am ya idza tawaddaa abhadukum apabila seseorang sudah berwudu falyarqud maka hendaklah dia tidur maksudnya silahkan tidur wa huwa junubun meskipun dalam kondisi junub. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya mandi junub tidak harus dilakukan secara langsung. Junub jam 6, mandi junub jam 12, enggak apa-apa. Junub jam 6, kemudian dia tetap junub. Begitu azan zuhur jam 12 baru dia mandi, enggak ada masalah. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya orang yang kondisi junub kalau dia ingin tidur maka idza tawaddo hendaklah dia berwudu dulu. Wudu ini hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Sehingga kalau ada seseorang yang tidur langsung tidak wudu padahal junub ia tidak berdosa tetapi kurang utama. Kenapa kurang utama? Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang la taqrabuhumul malaikah, yang tidak didekati oleh malaikat. Siapa saja mereka? Jifatul kafir, bangkainya orang kafir. Wal mutadammikh bil khuluq, laki-laki yang memakai parfum wanita. Wal junub illa ayatawadda, dan juga orang junub kecuali kalau dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, maka ini yang menunjukkan bahwa kurang utama kalau kita tidur dalam kondisi masih junub. Tetapi tidak berdosa karena tidak ada ancaman apa-apa. Hanya malaikat tidak mendekati, gitu aja. Apakah kalau malaikat tidak mendekati berarti kita berdosa? Enggak. Kalau malaikat memukul kita, nah itu baru itu dosa. Karena dipukul itu berarti dihukum. Tetapi ini enggak ada hukuman apa-apa. Hanya kurang utama sehingga malaikat tidak mau mendekat. Muncul pertanyaan, orang junub dia berwudu fungsinya apa? Karena wudu itu tidak menghilangkan junub. Maka jawabnya adalah wudu memang tidak menghilangkan junub tetapi meringankan junub. Karena itu dari sini pula diambil kesimpulan bahwasanya wanita haid bisa meringankan haidnya dengan berwudu. Wanita haid tengah malam bangun tidak boleh sholat tahajud karena orang yang haid tidak boleh sholat. Dia ingin mengganti dengan zikir atau dengan baca Quran. Bagi yang berpendapat boleh wanita haid baca Quran, maka hendaklah dia berwudu dulu. Wudunya tidak melenyapkan haidnya tapi meringankan haidnya. Hadis berikutnya hadis 34. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Ja'at telah datang Ummu Sulaim, dia adalah imra'atu Abi Talhah, istrinya Abu Talhah, ya ibunya Anas bin Malik. Ila Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innallah sesungguhnya Allah la yastahyi tidak malu minal haq terhadap kebenaran. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang membuat malu tetapi saya perlu dapat jawaban. Apa pertanyaannya? Fahal maka apakah alal mar'ah
atas wanita min ghuslin, kewajiban mandi. Idza hiya, apabila dia itu ihtalamat, mimpi basah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, na'am, iya. Idza ra'at, apabila dia melihat, al-ma, ada air mani keluar darinya. Hadis ini menunjukkan dua perkara. Pertama, bahwasanya salah satu penyebab wajib mandi adalah keluar mani dengan bermimpi. Karena itu, kalau ada orang bermimpi hubungan intim dengan istrinya atau dengan suaminya, maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila setelah dia bermimpi ternyata pada celananya ada basah, berarti keluar mani, maka dia wajib untuk mandi. Kondisi kedua, apabila dia mimpi basah, apa mimpi hubungan, kemudian setelah itu bangun ternyata celananya kering, sama sekali tidak ada air mani keluar, maka di sini berarti tidak wajib mandi. Okay. Karena di sini Nabi mengatakan idza ra'atil ma, wajib mandi kalau melihat air mani saja. Jadi kalau tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, beliau mengatakan innamal ma, tiada lain air mandi, minal ma, dari sebab air mani. Mandi dari sebab mani. Kalau mani tidak keluar pada waktu mimpi hubungan itu, maka berarti tidak wajib mandi. Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan jima. Kalau jima mau keluar mani mau tidak, wajib mandi. Tapi kalau mimpi, enggak. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya ihtalamat, wanita bisa mimpi basah meskipun itu jarang. Karena itu Ummi Salamah, perawi hadis ini, ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia merasa aneh. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang wanita mimpi basah? Jadi Ummu Salamah tampaknya belum pernah mengalami mimpi basah, maka dia mengingkari adanya mimpi basah pada perempuan. Maka Rasulullah SAW bersabda, fabima yushbihuhal walad, kalau wanita tidak punya mani, bagaimana mungkin seorang anak bisa mirip ibunya? Anak kan tercipta dari mani. Anak mirip ibu, berarti ibu itu punya mani. Kadang anak mirip bapak karena maninya bapak lebih dominan. Mirip ibu karena maninya ibu lebih dominan. Nah, maka itu dalil bahwasanya wanita juga bisa mimpi basah meskipun itu sangat-sangat jarang. Kalau laki-laki rutin, ya mungkin satu bulan sekali ketika belum menikah. Jadi Allah membuat tubuh manusia ini otomatis ketika terkumpul mani dalam tubuhnya, kalau dibiarkan kan madorot. Maka Allah bikin laki-laki ini secara otomatis setiap bulan mungkin dia mimpi basah ketika belum menikah. Nah, supaya maninya keluar, karena ini kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak keluar pasti akan menyebabkan kemadharatan dalam tubuh manusia. Kemudian dari hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan juga bahwasanya innaman nisa'u syaqa'iqur rijal, tiada lain wanita itu adalah saudari kandung laki-laki. Maksudnya gimana? Maksudnya hukum Islam antara laki-laki dengan wanita disamakan. Itu yang dimaksud, wanita adalah saudari kandung laki-laki. Dan memang kita saudari kandung kalau melihat kepada bapak ibu kita yang sama, Adam dan Hawa. Sumber manusia kan Adam sama Hawa, berarti bapak ibunya satu, maka anak-anaknya anak-anak kandung semua. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah hukumnya sama antara laki-laki dengan perempuan. Maka dalam Islam tidak boleh membedakan laki-laki dengan perempuan kecuali dengan dalil. Laki-laki wajib sholat 5 waktu, perempuan sama. Tidak boleh, karena perempuan ini sibuk ngurusi dapur, ngurusi anak, maka sholatnya jadi 4 waktu. Enggak ada itu. 5 ya 5, sama. Laki-laki wajib ke masjid, perempuan tidak wajib. Ada dalilnya? Ada. Nah, kalau ada dalilnya boleh membedakan.
Kalau tidak ada dalilnya, jangan sekali-kali membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam bab hukum Islam. Hadis berikutnya, hadis 35. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, kuntu adalah aku aghsilu, biasanya mencuci atau membasuh, al-janabata junub, maksudnya mani, min thawbi Rasulillah, dari bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju, lalu beliau keluar, ila shalah, untuk salat, wa inna, dan sesungguhnya, buqa'al ma'i, bekas dari air, air cucian tadi, fi thawbihi, ada pada baju beliau. Wa fi lafdin li muslim, dalam lafadnya Imam Muslim, laqad sungguh-sungguh, kuntu adalah aku, afruquhu, mengerik mani, min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari bajunya Nabi, farkan, dengan sebenar-benar mengerik, yaitu dengan kuku, ya, dikerik. Fayusalli fihi, lalu beliau salat dengan baju tersebut. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya cara membersihkan mani ada dua macam. Kalau maninya basah, maka cara membersihkannya adalah aghsil, dibasuh dengan air. Karena kalau tanpa air, maka kotornya masih ada. Kemudian yang kedua, kalau mani itu kering, maka cara membersihkannya afrukuhu, cukup dikerik. Ini tentu saja mani yang kental, sehingga dia akan menempel pada baju, kemudian ada zatnya yang dikerik bisa. Nah, inilah cara membersihkan mani. Meskipun seandainya mani basah dibersihkan dengan dikerik dengan tisu, itu ya sudah suci, karena memang mani tidak najis. Tapi cara yang lebih utama adalah kalau maninya basah, basuh dengan air supaya bersihnya total. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya mani tidak najis. Karena kalau mani najis, tidak mungkin afrukuhu, hanya dikerik oleh Aisyah, tidak mungkin. Karena kalau hanya dikerik, itu masih ada sisa-sisa yang ada pada serat-serat kain tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa mani tidak najis. Dari empat mazhab yang mengatakan mani tidak najis, tiga mazhab: Hanafi, Syafi'i, Hambali. Hanya satu mazhab, yaitu Imam Malik, yang mengatakan mani najis. Tetapi pendapat itu tidak kuat. Kenapa? Pertama, karena di sini afrukuhu, hanya dikerik. Kalau dikerik berarti tidak najis. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam." Surat Al-Isra ayat 70. Sungguh-sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Para ulama mengatakan, kalau mani itu najis, berarti manusia atau bani Adam ini tidak mulia, karena dia diciptakan dari sesuatu yang najis. Tetapi Allah mengatakan, sungguh kami telah memuliakan manusia. Nah, maka ini secara tidak langsung menunjukkan mani tidak najis. Karena kalau diciptakan dari sesuatu yang najis, enggak mulia seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya, 36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza apabila jalasa, duduk, yaitu suami, maksudnya duduk itu menempati, ya, posisi, baina syu'abiha, di antara cabang-cabangnya istri, al-arba' yang empat, thumma kemudian jahadaha, dia bersungguh-sungguh terhadap istri tersebut, faqat, maka sungguh wajaba, telah wajib, al-ghuslu, untuk mandi. Dalam lafal Imam Muslim ada tambahan, wa illam, meskipun tidak, yungzil, mengeluarkan mani. Hadis ini menunjukkan bahwa jima menyebabkan wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Yang dimaksud jima itu bagaimana? Jahadaha, bersungguh-sungguh terhadap istrinya.
Yang dimaksud bersungguh-sungguh terhadap istrinya itu bagaimana? Disebutkan dalam hadis riwayat Tabarani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idzal taqal khitanani, apabila berjumpa dua khitan kemaluan, wa ghabatil hasyafa, dan telah lenyap ujung dari kemaluan laki-laki pada farjinya perempuan, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi. Itulah definisi jima, yaitu al-hasyafa, ujung dari kemaluan suami masuk pada farji. Ini, itu yang dimaksud jima. Itu yang menyebabkan wajib mandi. Kalau belum masuk, tidak wajib mandi. Misalnya hanya bersentuhan, okay? Tetapi tidak masuk, maka tidak wajib mandi. Yang dimaksud syu'abi hal-arba, cabang empat. Apabila suami sudah duduk pada cabang istri yang empat. Jadi maksud cabang empat itu adalah dua tangan, dua kaki. Jadi manusia ini seperti pohon, ada batangnya, yaitu tubuhnya ini. Kemudian ada cabangnya, rantingnya, yaitu dua tangan dan dua kaki. Nah ini posisi hubungan seperti itu. Maka ini diungkapkan oleh Nabi dengan ungkapan yang halus supaya tidak vulgar. Sepakat para ulama bahwasanya jima menyebabkan wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Dulu-dulu pernah ada perselisihan pendapat para ulama. Sebagian sahabat mengatakan kalau tidak keluar mani maka cukup wudu. Kalau keluar mani baru wajib mandi. Tapi itu dulu perselisihan di antara para sahabat. Setelah itu sahabat sudah sepakat bahwasanya wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Jadi perselisihannya hanya dulu-dulu di awal-awal. Okay. Kenapa muncul perselisihan? Karena sebagian sahabat belum mendengar hadis ini, sehingga dia memakai hadis yang kuno dulu. Dulu di awal-awal Islam, Nabi menetapkan kalau jima tidak keluar mani, tidak usah mandi. Nah, para sahabat yang mendengar hadis ini menerapkan hadis ini. Sampai Nabi wafat mereka masih terapkan hadis tersebut. Mereka belum mendengar hadis baru yang menghapus hukum hadis sebelumnya. Nah biasanya muncul perselisihan pendapat itu ada sebabnya. Nah salah satu sebabnya itu tidak semua orang mendengar hadis, sehingga hadis yang dia pakai adalah hadis yang sudah tidak berlaku hukumnya, sementara hadis yang baru dia belum mendengarnya. Tambah satu hadis lagi. Hadis terakhir dalam bab ini, hadis 37. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma annahu kana adalah huwa dia wa abuhu dan bapaknya, yaitu Ali bin Husain, inda Jabir, di hadapan Jabir sahabat Nabi bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa indahu, dan di sekitarnya qaumun, ada suatu kaum. Fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada Jabir, anil ghusli, tentang mandi. Faqala, maka Jabir mengatakan, yakfika, cukup bagi kamu, sa'un, air satu sa'. Satu sa' itu berapa? Satu sa' itu adalah 4 mud. 4 mud itu kira-kira berapa? Takriban 3 liter. Sekitar 3 liter, kurang sedikit. Jadi, satu sa' itu sekitar berapa? 3 liter kurang sedikit. Cukup mandi dengan 3 liter. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, "Ma yakfini, tidak cukup saya mandi 3 liter." Faqala Jabirun, maka si Jabir mengatakan, "Kana adalah yakfi, cukup mencukupi man huwa, orang yang dia itu aufa minka sya'ran, lebih panjang daripada kamu rambutnya. Wa khairun minka, dan dia lebih baik daripada kamu." Siapa orang itu? Yuridu, yang dia maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik, sampai di sini selesai perkataan Jabir. Thumma, kemudian ammana Jabir mengimami kami fi thawbin, memakai satu helai baju. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mandi junub jangan boros air, karena Nabi SAW
ternyata mandi junub cukup dengan satu sok. Satu sok berapa liter diperselisihkan para ulama, karena sok itu sebenarnya bukan ukuran liter, bukan ukuran apa? Liter sebenarnya, tapi ukuran-ukuran yang zaman dulu satu wadah itu adalah isinya satu sok begitu. Nah kemudian kalau dikorelasikan ke sok ke liter, maka terjadi perselisihan pendapat tadi. Nah, sebagian mengatakan tadi ya 3 liter kurang seperempatan. Tapi kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencintai sunnah Nabi, sehingga dalam masalah mandi saja mereka memperhatikan Nabi mandinya dengan air berapa. Mereka perhatikan ternyata Nabi mandi dengan so'on, satu so'. Nah, itu dihafalkan oleh para sahabat. Oh, Nabi mandinya satu so'. Nah, maka mandi jangan boros-boros airnya. Ya Alhamdulillah kita orang Indonesia banyak air, sehingga kita mandi satu ember habis itu tidak memadaroti kita. Coba kalau kita di tempat-tempat yang sedikit air seperti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mandi dengan satu ember, kasihan yang lain-lain nggak bisa mandi. Satu ember bisa untuk satu keluarga dalam satu hari mungkin zaman dulu. Nah, maka pakainya sedikit-sedikit. Karena itu meskipun di Indonesia banyak air, tolong diperhatikan, jangan mubadir, sehingga kalau nanti suatu saat kita berada di tempat yang airnya sedikit, kita sudah terbiasa dengan mengirit dalam air ini. Guru saya pernah mempraktekkan air satu gelas begini, ini cukup untuk berwudu, Pak. Jadi berwudu dengan air satu gelas aqua cukup ini. Karena dalam wudu itu ada sunnah untuk dalek, menggosok. Nah, airnya dikit, nah kemudian digosokkan, merata juga akhirnya. Nah, maka cukup satu gelas aqua. Kita lanjutkan. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrighu, menuangkan alma air ala ra'sihi, pada kepala beliau, thalathan, 3 kali. Ini maksudnya setelah wudu ya, kemudian tuangi air 3 kali, nah kemudian baru mandi seluruh tubuh. Qala radhiyallahu anhu, ar-rajulul ladzi qala, orang yang mengatakan, ma yakfini, tidak cukup untuk saya air satu sa', dia adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu, dan bapak dia adalah Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad putranya Bu Hanafiyah. Jadi Hanafiyah ini nama seorang wanita. Al-Hanafiyah ini siapa? Dia adalah istri Ali bin Abi Thalib. Ali dulu menikah dengan Fatimah. Setelah Fatimah mati, kemudian menikah dengan Hanafiyah. Nah, maka orang-orang kalau menyebut Muhammad ini bukan Muhammad bin Ali. Karena kalau disebut Muhammad bin Ali nanti dikira anak dari Fatimah, karena istri pertamanya Fatimah. Maka untuk membedakan mereka mengatakan Muhammad bin Hanafiyah, ya. Muhammad putranya Ali tapi dari istrinya yang kedua yaitu Bu Hanafiyah. Nah, tapi ini seorang ulama besar Muhammad bin Hanafiyah ini, meskipun dia keturunan dari Ali bukan dari jalur Fatimah, tapi ilmunya sangat-sangat banyak sekali. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Ringkasannya bahwasanya mandi junub ada aturannya, sehingga hendaklah kita menggunakan aturan Islam dalam hal apapun termasuk dalam mandi junub ini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Monggo Ustaz. Iya. Wudhunya tidak wajib. Jadi wudhu di dalam mandi junub tidak wajib, hanya sunnah. Sehingga seandainya seseorang mandi setelah itu tidak wudhu, enggak apa-apa. Karena kewajibannya hanyalah basah dari kepala sampai dengan kaki. Itu juga ada dalilnya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, innama yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hasayatin, cukup kamu tuangkan pada kepala 3 kali tuang. Thumma tufidi ala sa'iri jasadik, kemudian kamu tuang seluruh tubuhmu.
Fa idza anti qad tahurti. Ternyata atau tiba-tiba kamu sudah suci. Nah, maka ini dalil bahwasanya tidak wajib berwudu pada saat mandi. Demikian juga ada hadis yang lain yang semakna dengan ini. Meskipun hadis ini derajat sanadnya didhaifkan, tapi maknanya sahih. Wa ayyu wudu'in afdal minal ghusli. Wudu apa lagi yang lebih utama daripada mandi? Artinya mandi itu sudah mewakili wudu kalau niatannya untuk menghilangkan hadas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.